Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar anak-anak hari ini? Pasti anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar di rumah. Nah, anak-anak, kita mulai belajar lagi. Tapi jangan lupa, kita sebelum belajar, jangan lupa kita baca doa dulu ya, biar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Ya, kita mulai belajar, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tema kehidupan di pegunungan. Nah, siapa sudah pernah ke sana? Nah, sebelum Bunda lanjutkan membahas tentang kehidupan di pegunungan, kita bernyanyi dulu yuk bersama-sama. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, itu tadi salah satu lagu tentang kita ke gunung. Nah, bagaimana kehidupan di pegunungan? Di pegunungan itu udaranya sangat sejuk dan segar anak-anak. Di sana juga dingin. Di pegunungan banyak pemandangan yang sangat indah. Di sana kita bisa melihat banyak pohon, sawah, sungai. Nah, kalau anak-anak mau pergi ke pegunungan, bisa menginap. Bagaimana caranya? Kita bisa camping atau berkemah, bawa tenda, bawa selimut biar nggak kedinginan, bawa jaket, bawa kaos kaki, bawa makanan atau minuman. Terus kalau di sana bisa membuat api unggun biar kita nggak kedinginan. Nah, untuk mata pencarian di pegunungan biasanya di sana bercocok tanam atau bertani, berkebun, karena di sana juga tanahnya sangat subur. Nah, itu dulu ya dari penjelasan dari Bunda untuk tema rekreasi dengan subtema kehidupan di pegunungan. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk latihan atau belajar menyanyi lagu Delman. Lagu Delman yaitu nama kendaraan yang ada di desa. Siapa yang pernah ke desa? Nah, di desa itu tidak ada kendaraan yang seperti di kota sayang. Yang ada yang desa yang terpencil, yaitu jarang kendaraan ya. Kendaraannya bisa memakai yaitu delman atau apa lagi? Andong ya sayang ya. Nah, coba dengarkan semuanya sayang. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk di samping Pak Kusir sambil bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Cetar! Dok tik tak tik dok tik tak tik dok tik tak tik dok. Dok tik tak tik dok tik tak tik dok, suara sepatu kuda. Nah, anak yang manis, coba didengarkan lagi yang kedua, yaitu dengan senandung ya. Ambil nafas dulu kalau mau menyanyi. Tuh, baga. Nah, anak yang manis, di apakah saya dihafalkan ya nak ya? Anak-anak, nanti belajar bersama mama di rumah dan jangan lupa kirim voice note kepada bu guru masing-masing. Anakku yang soleh-solihah, tugas kalian hari ini adalah menghafalkan lagu Naik Delman. Semangat ya sayang, belajar yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini hari Rabu, Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk belajar membilang dengan benda-benda yang ada di pegunungan. Siapa yo yang pernah diajak mama ke pegunungan, ke gunung? Nah, di sini Bu Mus kasih contoh, angka 1 sama dengan benderanya 1. Angka 2 sama dengan benda-benda yang ada di gunung, benda apa? Oh, batu Bu Guru, boleh digambar batu. 3 sama dengan pohon besar Bu Guru, boleh, tapi jangan keluar garis ya sayang ya. Boleh gambar pohon yang ada di gunung. 4 sama dengan gambar apa saja yang ada di gunung sayang? Apa nak? Gunung. Ah, tapi gunungnya nggak boleh besar, yang kecil aja, satu kotak ini ya sayang ya. Kemudian 5, 6, 7, 8 ya. Kalau 8, ini juga harus 8 gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambarnya ya. 7 ya gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi gambarnya sesuai dengan angkanya. Nah, anakku yang manis, selamat belajar dan tetap semangat ya sayang ya, walaupun mau lebaran. Yang kedua, kegiatan yang kedua, Bu Mus akan mengajari pada anak-anak yaitu cara menggambar gunung. Ini untuk anak-anak, tapi kalau anak-anak sudah pinter, nanti boleh ditambah
apa pohon, boleh ditambah burung, matahari. Kemudian di sini ada taman-taman, kemudian di sini ada laut. Ya sayang ya. Nih, Bu Mus coba ajari anak-anak. Caranya Bu Mus akan menggambar, menulis garis datar. Neng. Walaupun gak datar gak apa-apa ya sayang ya. Nah, kemudian Bu Mus akan menulis garis lengkung. Neng. Nah, satu, dua, tiga. Kemudian garis bergelombang. Nah, setelah kita gambar, kemudian kita warnai biar bagus ya sayang ya. Nah, ini tadi Bu Mus sudah mewarnai seperti ini ya sayang ya. Nanti anak-anak yang menambah sendiri, burung, matahari, boleh di sini ada ikan, ada perahu, boleh ya sayang ya. Kemudian yang di sininya boleh ada gambarnya orang berjalan ya. Boleh di sini di atas ini juga boleh ditambahi pohon-pohon yang besar ya. Bu Mus hanya mengajari caranya saja menggambar, kemudian mewarnainya. Anak-anak bebas memberi warna apa saja yang disenangi anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini hari Rabu, anak-anakku yang manis diajari Bu Mus yang pertama yaitu membilang dengan benda-benda yang ada di pegunungan. Kemudian yang kedua diajari Bu Mus menggambar gunung. Nah, setelah menggambar gunung, biar tambah bagus, kita warnai sesuka hatinya anak-anak ya. Warnanya bebas. Nah, tadi Bu Mus bilang apa sayang? Warnanya bebas. Kemudian anak-anakku yang manis boleh menambah apa itu? Pohon-pohon boleh menambah apa ini? Burung ya, burungnya ini tiga. Anak-anak boleh yang banyak boleh ya, terserah pada anak-anak ya. Nah, anakku yang manis, selamat belajar dan mencoba menggambar yang bagus ya. Nanti bisa besok kalau udah gede ada lomba, anak-anak bisa diikutkan ya. Belajar ya sayang ya, tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah belajar. Nah, anak-anak, sebelum selesai belajar, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah supaya ilmunya barokah. Ya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini pelajarannya sekelas sudah selesai. Ya, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Oke, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Nah, terima kasih. Jangan lupa belajar, selalu belajar di rumah, jaga kesehatan, juga jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.